bangun ini. Ali, 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 bangun Li, udah mau buka puasa Li. Udah mau buka puasa, bangun. Si Ali udah jam segini, belum bangun juga. Ali, kok kamu dari kamar nenek? Ya tadi aku habis nyari baterai, Ron. Tadi Bunda lihat kamu di depan TV lagi. Iya benar, Bunda. Serius, serius, saya nanti di situ. Iya. Siapa nih? Kamu beneran dari tadi di kamar nenek? Iya, dari tadi aku di kamar nenek lagi nyari charger ini, drone. Tadi Bunda lihat kamu. Yang benar, Bunda. Iya, di situ. Siapa nih? Gak tahu. Tadi ada si Bru di ruang tamu sama keluar dari kamar nenek, Bang. Jadi ada dua si Brunya. Oh, itu namanya Jin Korin. Jin yang mengikuti kita dari lahir hingga sekarang. Oh, begitu. Jadi gak usah takut. Udahlah, mungkin waktunya kita buka puasa. Nah, itu udah ada suara ajan. Sibang, tadi belum selesai, udah habis. Nggak, kenapa Bunda tuh cengak-cengok baik, Bunda ke belakang. Udah jam segini, Nak. Ayah belum pulang. Bunda udah jam segini, ya. Gimana dong, Bunda, kalau ayah belum pulang? Ya udah, matiin TV-nya deh. Kamu tidur duluan. Matinya. Nanti kalau ayah datang, kamu bangun ya. Takut Bunda ketiduran. Oh, ya udah ya, Bun. Aku kan tidur dulu, ya. Iya. Pulang, Bang. Mau makan dulu enggak, Bang? Saya udah ngantuk banget. Oh, ya udah tidur lagi aja dulu dah. Lagi rame soal lampur di sosial media. Lampur apa, Bang, itu? Itu mitos keranda terbang. Katanya kalau muncul di suatu desa, desa itu akan kena bencana. Dan anak-anak kecil gak boleh keluar maghrib-maghrib loh. Bisa jadi gila atau meninggal dunia diambil keranda itu. Seperti itu? Ya ampun. Ntar kesini gak ya? Bang, itu Ali di belakang abang, Bang. Bang, di belakang.